Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Penyanyi Shilar Amzah meluahkan rasa syukur apabila buah hatinya iaitu personaliti media sosial Ubay selamat menjalani pembedahan kecil bagi membuang ketumbuhan pada bahagian kepalanya pada 12 Mei lalu. Shilar atau Nur Syahila Amir Amzah 33 turut memohon doa peminat agar kesihatan teman lelakinya itu sentiasa berada dalam keadaan baik dan diberikan kesembuhan segera. Doakan sayang saya ini segera sembuh, nasib baik tak hilang ingatan selepas pembedahan hari itu, katanya. Shilar berkongsi mengenai perkara itu menerusi instastory miliknya yang turut memaparkan Ubay sedang bergambar bersama peminat. Menerusi perkongsian sama, Shilar melahirkan rasa terharu terhadap Ubay atau Muhammad Ubaidillah Muhammad Zulkifli 25 yang sanggup melayan peminat walaupun kesihatannya tidak mengizinkan. Dalam pada itu, Shilar turut meluahkan rasa bimbang apabila terdapat satu lagi ketumbuhan dikesan di bahagian mata Ubay sehingga matanya kelihatan sengit sebelah. Dalam mata sengit sebelah pun, masih ada orang nak ambil gambar dengan dia. Mata dia itu ada sis tahu tak, lepas ketumbuhan dekat belakang otak, sekarang dekat mata pula, katanya. Pada 12 Mei lalu, Ubay menjalani pembedahan membuang ketumbuhan itu selepas mendapat nasihat doktor. Ubay menyedari kehadiran ketumbuhan di kepalanya itu sejak 3 tahun lalu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.